Yang nama depannya Siti. Yang mana nih? Boleh angkat jari. Atung ayo. Oh, cantik sekali. Bolehkah aku nikahi? Aku tidak butuh berseri, aku hanya butuh jawaban yang pasti. Salawat dan salam mugia terlimpah curah kepada junjungan kita, Rasul penutup Nabi. Ya seperti saya yang mudah berseri, yakni Habibi wa Nabi anak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini meskipun di depan kalian ini jelek sekali, kita telah singgah di momen yang luar biasa sebagaimana ucapan Masa fokus fokus ulah, yaitu peringatan Hari Nasional 2023. Menilik sejarah maupun pepatah, peringatan Hari Santri Nasional awalnya dicetuskan tahun 2015 dan pertama kali dirayakan pada tanggal 22 Oktober tahun 2016. Jika dihitung kembali atau direpai kembali, tahun 2023 ini peringatan Hari Santri Nasional baru memasuki usia ke-7. Sungguh masih muda bukan? Seperti halnya saya yang masih tak punya perawan. Melihat santri yang di sini sangat menawan, bolehkah aku kenalan? Perkenalkan, nama saya Hasan dari Kampung Cangcaratan dekat Gunung Pamongkoran. Meramaikan masjid jaya, tapi ikut serta memajukan negara. Hidup santri! Santri yang hebat ialah santri yang cinta dengan tanah air. Karena bagaimanapun atau keadaan apapun, kita hidup di Indonesia. Merdeka! Bahkan Nabi kita cinta dengan tanah airnya. Maka itu kita sebagai santri Indonesia atau warga Indonesia, kita harus cinta dengan tanah air kita sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Munir bil Aqidah wal Syariah wal Manhaj, bahwa ayat di atas menjadi petunjuk atau dalil untuk cinta dengan tanah air. Agama Islam pula mengajarkan bahwa nilai ibadah atau muamalah sama pentingnya sebagai seorang insan. Maka kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Ulama mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bagaimana berlomba-lomba dalam kebaikan? Apakah kita harus dangdutan? Hatiku tergoyang. Apakah kita harus ikhtiar? Ini sudah ini sudah ini. Islam harus wajib menuntut ilmu mulai kita dilahirkan sampai datangnya kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi," carilah ilmu dari mulai kau dilahirkan sampai ke liang lahat.
ilmu dunia dan akhiratnya, agar kita bisa mempertahankan keimanan, keislaman dan sampai datangnya ajal. Lalu dengan ilmu dunia kita ikut serta mempertahankan NKRI, harga mati, mempertahankan Indonesia tercinta dengan persatuan dan kesatuan. Sudah kewajiban kita sebagai warga Indonesia, kita harus bersiap-siaga jiwa raga untuk membantu negara. Yang kedua, dalam kitab Muhtarul Hadis Nabi Muhammad bersabda, asyaddun nasi hasratan yaumal kiamati rajulun amkanahu talabul ilmi bid dunya palam yatlubhu wala warajulun allama ilman pantaba abihi mansumi adunahu. Bahwa kesimpulan hadis di atas, bahwa betapa ruginya manusia yang Allah beri kepadanya kesempatan untuk mencari ilmu tapi dia tidak mencari ilmu, dan betapa ruginya orang kasih Allah kesempatan untuk mendengarkan ilmu tapi dia tidak memanfaatkan ilmu tersebut. Mengenai hal tersebut, kita sebagai warga Kecamatan Jatiwaras, yang Allah alhamdulillah kita senantiasa menjaga hati kita dari rasa malas, sehingga kita masih bisa kumpul di pengajian-pengajian, bahkan kita sebagai santri adalah orang-orang pilihan yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al jihadu fi zaman talabul ilmi, jihad di zaman sekarang adalah orang-orang yang mencari ilmu, yaitu santri. Santri yang beragama N. Kalian cinta NU? Cinta. Mari kita berlagu Mars Banser yang ternama itu. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami untuk berdua di bawah kibaran bendera NU. Mari bersama-sama. Maju serba serbu, serbu tidak kembali pulang. Terima kasih kepada Kiai yang telah memberikan terima. Kita di istirahat dulu ya, di istirahat dulu. Kita akan melaksanakan sholat asar.